Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tua akan mempresentasikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rana Jilanto, sebagai narator. Alisa Fitriani Azura berperan sebagai Abi Thalib. Rani Indriani berperan sebagai Aisyah radhiyallahu anha. Aditya Putra Pratama berperan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agni Suci Asri berperan sebagai Waraha. Silvandri Mustika berperan sebagai Khadijah. Muhammad Rasul berperan sebagai Malaikat Jibril. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan peristiwa menjelang kenabian dan saat wahyu pertama diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maju lagi. Kemudian Nabi Muhammad melakukan usaha mengasingkan diri di Gua Hira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berkhalwat menyendiri bertempat di dalam Gua Hira. Di sanalah beliau sallallahu alaihi wasallam bertanus beribadah selama beberapa malam sebelum pulang beribadah. Kemudian kembali lagi ke Khadijah serta mengambil bekal lagi. Untuk itu malaikat Jibril mendatangi Nabi. Saya tidak bisa membaca.
Azad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah yaitu anak dari saudara bapaknya. Pada masa jahiliyah, orang tua ini penganut agama Nasrani. Dia bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani, dia bisa menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Sesuai dengan kehendak Allah, dia sudah lanjut usia dan buta. Wahai Rasulullah, bagaimana cerita dari kembali ke tengah.